Sudah tidak heran bila otomotif China kerap kali membuat mobil yang dianggap memiliki kesamaan dalam bentuk model dari beberapa produk otomotif ternama di sejumlah negara. Belum lama ini, Chery meluncurkan generasi terbaru Chery Tiggo 3X Plus, terlihat seperti Hyundai Kona 2021 versi bensin. Di negara asalnya dibanderol mulai dari 4,99 sampai 6,79 juta yuan atau sekitar 108 juta sampai 147 juta rupiah. Penasaran ingin tahu lebih dekat dengan mobil terbaru dari China ini? Yuk simak terus videonya. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng dan like jika suka video ini. Bicara soal tampilan, Chery Tiggo 3X Plus mengadopsi bahasa desain baru, Live in Motion 3.0, dari keluarga Chery. Wajah depannya mirip dengan Tiggo 7 dan Tiggo 5X. Mobil terbaru ini menggunakan grill dengan kisi berlapis krom heksagonal. Pada sistem pencahayaannya, menggunakan lampu bermodelkan LED with Daytime Running Lights, DRL, pipih panjang dan sempit tepat di bawah bonetnya. Lampu utamanya pun terpisah berada di bagian bawahnya, yang telah menggunakan teknologi LED berproyektor. Lampu sinyal untuk berbelok juga diletakkan tepat di bawah lampu utamanya. Sekilas tampilan wajah yang dimiliki Chery Tiggo 3X Plus ini terlihat mirip seperti yang dimiliki Hyundai Kona 2021 versi bensin. Hanya saja bumper yang dipunyai Hyundai Kona 2021 terlihat sedikit meruncing dan melebar. Velgnya yang digunakan berukuran 17 inci bermodelkan palang. Desain lingkar roda Chery Tiggo 3X Plus lebih menampilkan kesan dinamis dan avant-garde daripada versi sebelumnya. Menelusuri beberapa situs yang menjelaskan akan Chery Tiggo 3X Plus, diinformasikan bahwa SUV kompak asal Tiongkok ini memiliki panjang 4.200 mm, lebar 1.760 mm dan tinggi 1.570 mm, sedangkan wheelbase 2.555 mm. Melihat bagian dalam Chery Tiggo 3X Plus, mobil SUV kompak tersebut menggunakan tekstur dengan serat karbon. Desainnya sendiri terlihat atraktif dengan tampilan garis tegas serta desain menyudut. Konsol tengahnya disematkan layar LCD touchscreen berukuran 9 inci yang didukung pemetaan ponsel CarPlay dan CarLife. Selain itu, varian terbaru ini dilengkapi ventilasi AC poligonal serta speaker dengan Bose versi 9.3. Ini memiliki keunggulan kecepatan dekompresi aktif yang lebih cepat, rentang tegangan operasi yang lebih luas, pemrosesan quad-core berkinerja tinggi, dan sensor tekanan digital baru. Lingkar roda kemudinya sendiri multifungsi dengan beberapa tombol pengaturan bermodelkan 3 palang. Bagian bawahnya juga dibuat flat bottom guna memberikan gaya gerak lebih leluasa pada pengendara. Bicara soal jantung pacu, Chery Tiggo 3X Plus dibekali mesin 1.5 L 4 silinder natural aspirated dengan tenaga maksimum 116 HP dan torsi maksimum 143 Nm. Mesinnya sendiri sudah memenuhi standar emisi nasional 6 berpenggerak roda depan. SUV kompak terbaru Chery ini ditawarkan dengan dua pilihan transmisi, manual 5 percepatan dan CVT 9 percepatan. Sekian dulu sobat video kali ini. Thanks for watching.